Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu itu kan banyak yang nggak ngerti, ya pokoknya melahirkan anak ya udah nggak sholat petang puluh dino. Setelah tahu sekarang, loh, jangan-jangan dulu saya tidak sholat itu 15 hari. Dulu itu orang nifas itu 25 sudah tidak keluar lagi. Tapi ya tetap enggak sholat. Berarti apa? Setiap punya anak 15 hari enggak sholat. Padahal sehari sholatnya, jenengan kalau sholat sehari berapa? 5. Kalau kali 5. 5 kali 15. 75. Kalau anaknya 10. 750. Tidak sholat 750 kali, tapi tidak merasa enggak salah. Ini. Nah, sekarang baru sadar, paling-paling dulu saya itu 15 hari, seumama ya. Bagaimana? Daripada ribut, daripada apa namanya, mengganggu pikiran, sudah jenengan perbanyak sekarang berbuat kebaikan, karena perbaikan adalah akan menebus dosa-dosa, menghapus dosa-dosa. Katanya ayat 114 surah 11 surah Hud, innal hasanat yudhibna sayyat. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Itu aja. Ketimbang saya kalau gitu tak ngodoi, kalau mampu silakan ngodoi selama berapa? 15 hari. Tapi itu enggak, itu malah muncul keraguan-keraguan. Sudah dihilangkan keraguan itu dengan memperbanyak kebaikan. Sudah, Allah sudah tahu. Apalagi karena dulu itu karena ketidaktahuan. Ya. Ada 7 pemaafan dalam agama itu karena apa? Yang pertama itu karena ketidaktahuan. Jadi orang karena tidak tahu itu dimaafkan. A kawin sama B karena tidak tahu bahwa B ini adalah saudara suson. Karena enggak tahu, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi begitu sudah diberitahu, mulai enggak boleh. Karena ketidaktahuan, karena dipaksa, karena khilaf, karena apa namanya? Enggak sengaja. Karena lupa. Karena ketiduran. Karena masih kecil. Karena umumul balwa, umum itu apa umum? Ya umum, ya balwa itu kesulitan yang umum. Orang dodolan beras, nimbang 1 kilo, sudah diusahakan untuk apa? Untuk benar, tapi mungkin kan masih kurang 1-2 ler, nah, itu sudah dimaafkan. Itu namanya umumul balwa. Jenengan mau ke masjid sehabis hujan lewat di embong, ada kemungkinan apa namanya kendaraan-kendaraan itu bawa najis, itu bisa juga ya, tapi itu sudah dimaafkan. Nggak usah lalu setiap ada truk jenengan delay dulu baru berangkat, yo selesai khutbahnya nanti. Sudah, dan sebagainya. Itu namanya sudah ada pemaafan dari agama. Ada 7. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. أشرق البدر علينا.